Siapakah namamu? Barangkali aku setengah tertidur waktu kau tanyakan itu lagi. Bangku-bangku yang separuh kosong, beberapa wajah yang seperti mata tombak, dan dari jendela, siluet di atas dasar hitam. Aku pun tak pernah menjawabmu. Bahkan ketika kau tanyakan jam berapa saat kematianku, sebab kau toh tak pernah ada tatkala aku sepenuhnya terjaga. Baiklah, hari ini kita namakan saja ia ketakutan, atau apa sajalah. Di saat lain, barangkali ia menjadi milik seorang pahlawan, atau seorang budak, atau pak guru yang mengajar anak-anak bernyanyi. Tetapi manakah yang lebih deras denyutnya, jantung manusia atau arloji yang biasa menghitung nafas kita ketika seorang membayangkan sepucuk pistol teracu ke arahnya? Atau tak usah saja kita namakan apa-apa, kau pun sibuk mengulang-ulang pertanyaan yang itu-itu juga. Sementara aku hanya separuh terjaga.